ho, aku adalah si kerja botak bagus yang bergaun dan aku juga bisa menjadi. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mencari 7 lokasi secret box yang belum kita ambil guys. Dan juga katanya di bulan itu ada admin dan Nimda guys. Jadi aku sangat-sangat penasaran guys. Sebentar guys, tapi sebelum itu aku ingin merubah penampilanku guys. Aku tidak ingin menjadi botak bergaun lagi guys. Oke, di sini kita akan mengganti penampilan kita terlebih dahulu biar kita keren, macho, ganteng, keren, tampan dan bernyanyi guys. Oke, langsung saja guys. Enaknya kita pakai pakaian apa ya guys? Oke, kita pakai pakaian satu set langsung aja lah guys. Ini udah selesai eventnya guys. Pakai ini aja guys. Tapi untuk mukanya kayaknya nggak cocok nih guys. Mukanya ingin ku ganti guys. Aku pakai pakaian ini aja lah hari ini guys. Aku pengen yang coklat-coklat guys. Nggak tahu kenapa guys. Untuk tasnya biarkan sajalah yang ini. Itu siapa sih mengendara mobil ugal-ugalan di samping kita tadi ngot sampai gitu guys. Bentar, muka dulu. Hampir lupa aku sama mukanya guys. Nah, mukanya biar kembali ke setelan pabrik guys, pakai yang ini saja. Stop berkumis guys. Aku aja belum berkumis dan berjenggot guys. Jadi karakter kita harus awet muda juga seperti ini guys ya. Terus untuk rambut, kok ini sih? Rambut ya kembali lagi ke setelan pabrik guys. Enggak, aku nggak bakal pakai ini guys. Ini keren sih guys. What? Jadi baby metal guys ya. Atau pakai ini guys. Waduh, ini guys jadi K-popers guys. Ke setelan pabrik aja lah guys ya. Ini enggak ya? Asik. Oke, ke sini aja guys. Kita pakai yang ini aja. Aduh, tembus dong di belakangnya guys kalau kita mau pakai yang ini. Tapi kita jadi baby metal aja guys yang ini guys. Tapi nggak terlalu kelihatan ya. Oke, untuk sementara hari ini kita akan jadi ini aja lah guys. Oke, biarin aja yang ini guys. Pakai kacamata yang ini. Nah, keren banget kita hari ini nih. Terus apa yang kurang? Tentu saja guys ya, orang metal tuh pakai headset. Seperti inilah penampilan kita hari ini guys. Sudah keren sekali guys ya. Sudah metal tapi polos gitu guys. Nah, aku pengennya ada kostum dinosaurus sih di PKXD guys. Bukan dinosaurus sih, tapi badannya besar. Kok jadi kesana sih. Pokoknya ya gitu guys ya, T-Rex gitulah guys. Pokoknya ada ekor seperti itu. Pokoknya aku pengen sekali ada kostum seperti itu guys. Warnanya hijau guys. Oke, langsung saja guys ya, tanpa cang-cincong lagi guys. Kita akan mencari secret boxnya. Katanya sih yang pertama itu ada di Prosotan Tower guys. Kenapa aku kesana? Weh, banyak banget yang mengikuti aku weh. Oke, pertama itu katanya ada di Prosotan Tower. Kira-kira di mana ya? Kita langsung aja naik ke atas lah guys. Biar kita langsung menemukannya guys. Hop. Nah, aku sudah belum di atas banget ini guys. Oke, kita ke atas lagi. Hop. Nah, kita sudah berada di paling atas nih. Kita menggunakan Prosotan nih guys. Benarkah di sini? Oke, benar guys. Kita dapat 2 gem. Mantap sekali. Secret box pertama sudah kita kumpulkan guys. Nah, yang kedua itu di belakang mobil samping dealer guys. Belakang mobil samping dealer, mobil ini. Terus di samping dealer. Mana ya? Oh, itu guys. Oh, itu dia guys. Waduh. Ini siapa yang nyetir? Wah, bisa setengah-setengah gini ya guys. Powerful Manticore namanya guys. Lompat. Langsung ambil. Kita mendapatkan 200 gem. Oke, secret box kedua sudah kita amankan. Terus selanjutnya di dalam bengkel katanya guys. Di dalam dealer kok bengkel sih. Nah, di sini nih. Gimana ya, tempat mewarnai itu aku udah lama gak pernah mewarnai. Wah, tersembunyi di sini guys. gak kebayang aku sampai ada secret box di sini guys. GG banget ya PKXD menyembunyikan secret boxnya. Sudah 3 secret box kita kumpul guys. Nah, selanjutnya tuh ada di dekat Biang Lala guys. Oke, dekat Biang Lala ya. Sini guys, dekat tulisan PKXD di mana ya? Coba kita naik Biang Lala dulu, kita lihat guys. Up, kok turun lagi? Up. Oke, aku lihat dulu. Melihat-lihat dulu. Ah, di sana ada secret box. Cara kita ambilnya cuman nih. Mungkin seperti ini. Ah, gak bisa guys.
harus pakai sapu terbang ini guys, sapu terbang yang terbaru kita pakai guys, yang bisa berdiri gitu. Mantap sekali. Sampai nggak ya? Nggak sampai guys. Mana ya caranya? Gini kah? Nah, kita numpang dari biang lalanya guys. Cepat. Hop. Ah, nggak bisa numpang guys. Nah, sini dulu nih. Ayo ya numpang. Aduh, susah banget guys. Susah banget nyari timing. Kita nyari timing dulu. Hop. Ah, nggak. Kok nembus sih guys? Nggak bisa woi. Caranya ke sana. Ah, kayak cara beginian aja lah guys. Susah caraku yang tadi guys. Lompat. Terus ke sini. Lompat lagi. Ah, nggak bisa. Oke, coba dulu guys. Ke sini dulu. Ke sini. Stop di sini. Hop. Susah guys. Intinya gini aja dulu guys. Kita minum power up dulu. Ah, habis itu baru pakai sapu terbang kita guys. Nah, ini baru super ini guys. Super. Wih, kok gitu. Nah, ini baru super. Oke. Super Indigo. Aduh duh. Ulang dari sini, ulang dari sini. Super Andy, oke, set, kesini, up, lompat, oke, bisa, nah, gitu aja caranya, kenapa, bingung dari tadi guys ya, oke, sudah 4 secret box kita kumpulkan teman-teman, widih, keren banget gaya kita seperti ini guys. Selanjutnya di rumah Nimda guys, katanya di ruangan rahasia, oke, kita kesini, dari atas aja langsung masuk kali ya, nah, terus, bisa turun. Gak bisa teman-teman. Oke, langsung saja guys ya. Kita masuk. Hop. Menggunakan sapu terbang kita. Di mana itu ya? Waduh. Susah ini teman-teman. Di mana kira-kira secret box itu ditaruh guys? Naik ke sini. Ayo naik. Hop. Oke, udah naik nih. Mana ya guys? Coba kita keliling-keliling kota dulu di sini guys. Gak bisa ke sana guys. Naik ke sana gimana ya? Tutupan di sana, woi. Oke, pakai sapu terbang aja, nggak usah repot-repot. Hop. Nah, di sini kan ruang rahasianya, guys. Oke, masuk sini. Oh, ini secret box-nya. Woi, banyak banget kita dapat pita emas. Oke, dapat 5 gem, guys. Lumayan. Sudah 5 secret box, guys. Jadi sisa 2 lagi di mana ya, guys? Oke, selanjutnya ada di kantin sekolah, guys. Nah, di sini nih, di sini di kantin sekolah mana nih? Di mana disembunyiin sama PKXD-nya nih guys? Di mana kamu sembunyikan Garena? Nah, ini dia guys. Oke, dapat 200 gem. Nice. Terakhir guys, katanya kita harus main Miraculous guys. Aduh. Kok Miraculous sih? Monster Lab maksudku. Aduh, aku belum bisa move on guys sama si Hawkmoth. Dia masih sering kesebut-sebut dia guys, Hawkmoth. Ayolah Hawkmoth, next kembali lagi ke PKXD ya Hawkmoth. Aku belum bisa move on dari kamu, Hawkmoth. Walaupun sudah tergantikan dengan yang namanya Monster Lab. Dan juga ada Flynn yang kepalanya tengkorak. Lebih serem daripada kamu. Tapi keseruannya tidak bisa tergantikan olehmu, Hawkmoth. Banyak kenangan yang sudah kita lalui, Hawkmoth. Jadi aku tidak bisa melupakanmu, Hawkmoth. Sad. Kenapa jadi sad, guys? Oke, guys. Di sini ada 3 orang ganteng-ganteng ngajak kita selfie, guys. Oke, kita bergaya lagi, guys. Oke, mereka kayaknya sudah selesai berfoto deh guys. Jadi langsung saja guys ya, kita akan masuk ke sini untuk mencari secret box-nya. Untuk mengalahkan si Flynn. Next episode lah guys ya, next video guys. Kali ini kita cari secret box aja. Dan kita juga akan mencari Nimda dan admin di bulan guys. Waduh, di sini aku cuma berdua saja. Tapi nggak apa-apa lah guys. Ini gara-gara udah malam sih guys, makanya guys. Emang kita bisa menang tanpa ngajak banyak orang guys. Gak usah ragu-ragu, gak usah bimbang, gak usah ragu, gak usah bimbang. Kita akan bisa mendapatkan secret box-nya. Lagian tujuanku kan mencari secret box aja guys. Nah, kita sudah sampai di sini. Mana ya secret box? Tujuanku hanya secret box untuk, bukan untuk memenangkan match ini. Tapi kalau bisa. Oke, dapat. Nice, semua secret box sudah kita ambil. Aduh, di mana kau Hawkmoth? Hawkmoth, di mana kau? Flynn? Tunjukkan batang hidungmu Flynn. Oh, kita bisa gocek lagi guys. Oke, dia AFK. Flynn. Oke, Flynn, kenapa kau diam di sana Flynn? Hey Flynn, ayolah Flynn. Pindahlah Flynn. Ngapain kau AFK di sana? Flynn, ayolah Flynn. Aduh. Aku nggak bisa kemana-mana dong, Flynn. Kalau gini, kasihan nih. Temanku lagi satu, dia
sengsara sendiri. Sengsara sendiri. Kasihan dia guys, sendirian dia guys mengerjakan tugas. Aduh, tuh, tuh, tuh. Gimana dong ini guys? Aku harus masuk ke sini kah? Oke, oke. Main dia AFK dah guys. Tuh, gaya dia patah-patah lagi seperti itu guys. Apa sih kau Flint? Aku dekat. Aduh, aku terjebak di sini nih guys, sampai waktu habis pun bakal terjebak di sini. Gimana dong caranya ini? Woi, Flint. Ayolah Flint. Kasihan temanku lagi satu Flint. Si Flint tidak mau mendengarkan kata-kata kita guys, beda sama si Hawkmoth guys ya. Kalau si Hawkmoth sebelumnya dia kan males lah, dah lah gitu dia. Kalau dia tetap mantengin kita guys, dia mengetes kesabaran kita. Apakah kita akan sabar di sini atau kita akan meninggalkan ruangan ini guys? Makanya dia tetap nih, kujabanin kau sampai pagi seperti itu guys. Aduh, gimana dong ini guys? Ayo lu mau keluar dari sini kan? Sampai pagi pun gua jabanin lu di sini. Oh no. Ayolah Flint, tolonglah Flint. Aduh, gimana ini guys? Flint. Aduh, gimana ini guys? Masuk sini kali ya. Ah, masuk sini. Hahaha. Biarin aja. Oke, lari. Aduh. Kukira udah jauh, guys. Aku malah berkhianat, guys. Kasihan temanku yang lagi satu tadi itu, guys. Apa sih dia ketawanya enggak jelas? Oke, Flint, akan kubalaskan dendamku di next video ya. Kali ini niatku tidak mengalahkanmu, Flint. Aku biarkan aja kau bangga. Teori membuat si Flint bahagia dulu, guys. Nanti kita akan buat dia sedih, guys. Oh iya, guys, ngomong-ngomong, kalian sudah berapa kali mengalahkan Flint? Komen di bawah ya. Kalau aku belum dapat, belum pernah mengalahkan si Flint, guys. Kita enaknya pakai pesawat apa ya, guys? Pesawat ini kali ya. Nah, kita akan menuju bulan, guys ya. Kita sudah mau sampai di bulan ini, teman-teman ya. Oke, sudah kelihatan, guys. Ada sosok-sosok terbakar. Itu dia terbakar atau aura-auranya, guys? Mereka ngapain sih di bulan santuy gini, guys? Ada teori nggak? Kukira admin dan Nimda, guys. Ternyata Flicker dan juga Glitz, guys. Oh my god. Ternyata mereka di sini ya, guys ya, si Flicker dan si Glitz. Enaknya kita ngajak mereka ngapain nih, guys? Ngopi, ngeteh atau mabar Mobile Legend, guys? Mana bisa, woi. Oke, pertama-tama tentu saja, guys ya, karena aku fans Flicker, guys. Aku mau ngajak dia foto, guys ya. Tapi kenapa pose dia harus gini, guys? Ayolah, hadap kamera lah, Flicker. Ayolah, Flicker, sini Flicker. Flicker. Sombong amat dia guys ya, nggak mau hadap ke kamera. Aduh, parah men. Oke, kita sudah share. Terus selanjutnya, nah ini baru nih guys. Si Glitz nih, nah baru dia. Baik dan tidak sombong guys ya. Pasti mama dia bangga sama dia guys. Karena dia tidak sombong guys tuh. Walaupun gaya dia bruh, ngeselin. Jebret. Aduh, dia tidak adap ke kamera, guys. Ulang. Kita hapus dulu. Oke. Ayo adap sini. Nah, dia langsung adap sini, guys. Nah, ini baru mantap nih. Akhirnya, guys, ada fitur stiker di sini, guys. Kita tambahkan stiker, guys. Kita biarkan saja seperti itu, guys, ya. Aduh, kasihan sekali glitchnya guys. Aduh, aku kasihan melihatnya guys. Jadi aku ambil foto sekali lagi lah guys. Terlalu jahat guys ya. Nanti aku dimarahin sama si glitch lagi guys kalau dia lihat fotoku guys. Aduh, kita foto lagi. Jebret. Nah, ini baru guys versi normal guys. Aduh, nggak ada dong di sini, woi. Hilang guys. Nggak apa-apa lah. Ya nggak ngasih kita ngasih stiker lagi guys ya karena postingan yang ini. Oke, sudah guys ya. Akhirnya kita sudah ketemu si Glitz dan si Flicker yang ada di sini, guys. Aku baca komen ada yang bilang admin dan Nimda sih, guys. Jadi ke scam aku, guys. Aduh. Sorry guys ya, aku bilangnya salah tadi, guys. Malah si Flicker dan juga si Glitz, guys. Kira-kira mereka ngapain di atas sana ya, guys? Yang Flicker duduk santuy.
yang glitch seperti itu. Apakah dia cosplay pro player, guys? Pro player fotonya kan gitu, guys. Apa ya? Apakah mereka memantau dunia ini, guys? Apakah mereka kira mereka akan berhasil membuat rusuh di dunia PKXD ini, guys? Tentu saja tidak segampang itu, Perguso. Kalau kita sebagai player PKXD terus bermain, guys, ya, mengusir hantu, melawan Hawk Mode, bukan Hawk Mode, Flynn maksudku, dan melawan Skibi Toilet, pasti dunia ini akan baik-baik saja, guys. Kalian punya teori nggak, guys? Kenapa si Flynn, si Flynn lagi glitch sama si Flicker ada di atas sana? Komen di bawah, oke? Okay? Nah, guys, kan ada Fatpot di sini nih. Kita lihat di sini dan... Ayolah, pencet lah. Kok nggak bisa dipencet sih, guys? Dan ada sesuatu yang baru, guys. Namanya Dark Dragon, guys. Wow, ini ada pet keren sekali, guys. Mungkin kita akan gacha, tapi nggak sekarang, guys, ya, di next video, guys. Sesusah apa sih dapat pet legendary ini? Mumpung di sini kita ingin mendapatkan Dark Dragon sekalian aja ya, guys, ya, dengan wild pet ini, guys. Semoga aja next dapat lah, guys, ya. Nggak sampai habis 1000 gem lah kayaknya, guys. Terus kita lihat lagi, ada tidak ada yang baru di sini. Terus di sini tidak ada. Terus di sini tidak ada, cuma ini aja, guys, ya, yang baru, guys, ya, Dark Dragon. Sini siapa yang sudah mengkoleksi semua pet, guys? Komen di bawah ya. Kalau aku masih kurang yang pet ada jantung-jantungnya itu loh, guys. Siapa lagi namanya itu, pokoknya aku masih kurang yang itu, guys, yang ada jantung-jantungnya itu. Apa nih, guys? Pet itu bakal keluar, guys. Aku pingin banget dapetnya, guys. Tapi aku nggak dapet. Hah. Oke lah, guys, videonya sampai sini dulu. Hehe, aku adalah Skibi di Toilet versi imut. Muah. Apa sih? Oke lah, guys, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga kalian terhibur dengan video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.